Halo teman-teman, balik lagi di channel Era Komputer. Di video kali ini saya akan menunjukkan gimana caranya download Anaconda di Linux Mint. Langkah pertama, kalian koneksikan dulu komputer kalian dengan koneksi internet ya. Saya sudah koneksikan agar bisa download filenya. Yang kedua, kalian masuk ke web browser. Terserah kalian mau gunakan web browser apa, tapi sini saya menggunakan Google Chrome sebagai web browsernya. Lalu kalian ketikkan download Anaconda ya, lalu enter. Nah, ini nama websitenya. Kalian klik aja yang atas ya, Individual Edition Anaconda. Nama websitenya anaconda.com. Oke, kita sudah masuk ke websitenya Anaconda. Kalian scroll ke bawah sedikit. Nah, kalian klik yang ini ya, klik. Karena kita menggunakan Linux, jadi kita download yang ini ya. Pastikan komputer kalian sudah 64 bit untuk download ini, karena yang Linux nggak ada 32 bit, yang Windows ada, yang Mac nggak ada, yang Linux ada. Jadi kita download yang ini atas ini. Kalian klik, maka akan secara otomatis terdownload gini. Ini titik tiga ini kalian klik. Nah, ini ya, tunggu sampai downloadannya selesai. Sambil kita nunggu, kalian buka terminal. Ntar kita akan eksekusi di terminal. Kalian unclose dulu, terus kalian buka file yang ini ya. Nah, kita tunggu kalian masuk ke directory download. Nah, ini unconvert. Ini adalah file yang kita download dan belum selesai, makanya dia seperti ini ya. Kita balik ke web browsernya, kita lihat dan kita tunggu. Kita tunggu sampai downloadnya selesai. Anaconda ini digunakan untuk text editornya bahasa Python. Hampir selesai. Dan ya, kenapa punya saya kayak gini, ini harus dikonfirmasi dulu. Mungkin punya kalian nggak kayak gini ya, langsung terdownload gitu. Mungkin punya kalian bakalan sudah terdownload. Nah, ini punya saya butuh konfirmasi. Kalau punya kalian sama dengan punya saya, kalian klik keep, lalu keep anyway. Nah, sudah ya, ini sudah terdownload, sudah saya konfirmasi. Kalian bisa close aja Google Chrome-nya. Nah, ini ya file yang sudah kita download tadi, Anaconda-nya. Nah, ini gunanya kita buka terminal. Kita masuk ke directory download ya. Caranya ketikkan CD terus download ya. D-nya besar. Slash lalu enter. Nah, kita sudah masuk ke directory download. Kita ls dulu buat show apakah ada ya. Nah, sekarang kita tuliskan chmod 777. Kalian copykan yang ini, sh sampai Anaconda ini. Kalian blok, lalu klik kanan, kalian copy, pastekan di sini, paste, kalian enter. Nah, ini sudah ya, ls lagi. Nah, ini sudah berwarna hijau. Tadi kan masih berwarna putih. Kalau sudah berwarna hijau, kita sudah bisa eksekusi. Ketikan bus, lalu pastekan yang tadi ya. Kalian klik kanan, pastekan lagi, atau bisa tulis yang ini ya, Anaconda ini. Lalu kalian enter. Ini kita disuruh enter terus, atau enternya kalian bisa klik terus, bisa kayak gini ya, scroll, enter. Ini license. Sebenarnya kita disuruh baca. Ah, ini.
kita disuruh yes, kalian ketikkan yes lalu enter lagi. Nah ini defaultnya akan berada di home Linux Anaconda, berarti akan di sini teman-teman, di home, di sini, ntar di sini dia. Kita balik lagi ke terminal. Kalau enter berarti ini akan secara default berada di home ya. Kita enter aja biar berada di home. Nah sekarang ada di home kan ya. Nah ini masih loading, kalian tunggu aja. Unpacking payload, loading ini. Tunggu aja. Kalian tunggu aja, mungkin ini agak lama ya. Tunggu aja. Nah ini dia mulai mengekstrak ya. Setelah agak lama kita nunggu dan mulai berjalan ini. Si 42%, 47, 61, 62%. Oke, sudah selesai, tinggal nunggu dikit lagi. Nah ini ya, down current repo data.json down, solving environment down. Nah ini preparing transaction, masih persiapan ya, preparing itu persiapan. Down executing transaction.
Okay, sudah down. Do you wish the installation to initialization Anaconda by running Anaconda init? Yes. Enter. Nah, ini sudah ya. Sudah terinstall Anacondanya. Coba kita refresh dulu. Caranya gimana? Ketikkan source spasi tanda ini, tar shift tanda ini, terus slash titik bash rc, enter. Nah udah ya, kalian close terminal kalian, kalian buka terminal lagi, kalian ketikin Anaconda navigator, lalu enter. Nah ini ya, Anacondanya mulai terbuka. Untuk membuka Anacondanya, tuliskan aja Anaconda min navigator. Ini masih loading. Nah ini ya, Anacondanya sudah terbuka. Jadi seperti itu dulu ya. Untuk sig in atau dan lain-lain kalian bisa lakukan sendiri ya. Oke, sekian dulu cara install Anaconda di Linux Mint. Semoga membantu kalian. Terima kasih yang udah nonton.